Pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, khususnya Kota Tangerang, ternyata tidak menyurutkan semangat para UMKM Kota Tangerang untuk terus bertahan. Salah satunya UMKM asal Kecamatan Periuk, yaitu Mpempe Sultan. Beralamatkan di Kampung Gebang, RT 02, RW 03, Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Setiap harinya, Nursiah memproduksi lebih dari 2 kg daging ikan. Kalau pulang kampung itu, selalu pulang ke sini itu selalu bawa pempek itu sampai satu koper. Kan berat ya, makin ke sini kan bagasi semakin sedikit. Akhirnya termotivasi gimana kalau kita belajar aja gitu loh, biar nggak susah kan gitu. Nah kebenaran juga anak-anak mendukung, suami juga mendukung. Nah support mereka tuh bikin saya tuh lebih semangat lagi gitu. Akhirnya saya belajar itu sama adik saya. Nah itu prosesnya 1 tahun. Untuk mempertahankan cita rasa, Nursiah memproduksi pempek Sultan dengan bahan baku yang berkualitas loh. Dan untuk memudahkan para penikmat pempek Sultan, Nursiah memproduksi pempek frozen yang penjualannya telah sampai keluar Kota Tangerang. Saya selalu menjaga rumusan itunya, rumusan takarannya itu. Saya tidak pernah mengubah apapun. Jadi dari semenjak saya belajar sampai sekarang pun saya tidak merubah apapun, termasuk kuah. Karena pempek itu tergantung juga dari kuahnya ya. Gitu. Berkat ketekunannya dan dukungan dari keluarga serta kelompok UMKM Cup Berstari, kini usahanya dapat berkembang dengan pesat. Bagi warga Kota Tangerang yang ingin mencicipi pempek Sultan, bisa menghubungi saya di WA nomor 0818696574 atau bisa juga kunjungi GoFood kami di kedai Mpek-Mpek Sultan yang beralamatkan di Kampung Gebang RT 2 RW 3 Kelurahan Gebang Raya Kecamatan Priuk Kota Tangerang. Atau bisa di Ayo Rangkul di Tokopedia. Tim Liputan, Kontributor, Tangerang TV.